Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bay. Hei. Lu bengong aja dari tadi. Gua bukan bengong. Terus kita kan mau penelusuran di gedung kosong ya. Oh, penelusuran di sini. Gua lagi manggil. Oh, lagi manggil. Diem-diem lu dulu. Ini gua lagi manggil. Kira-kira di dalam ada apa nih? Kebotak tadi sih mau gue udah panggil semuanya. Gue pengennya malam ini yang keluarnya genderuwo. Buset. Keluar takut gue retebang-tebang gue. Berarti gimana kalau kita langsung penelusuran aja ini? Kalau berani emang, lu? Lah, jangankan ke dalam. Keluar aja gue gak berani Mas Bay. Udah ada gue tenang. Bus. Ikutin Mas Bay terus ya. Mau ke dalam. Apa ini? Lah, pamit. Oh iya benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung masuk ke gedungnya aja. Siapa tahu Pak Adi gue dulu yang bikin kita. Oke. Come on. Ngomong-ngomong lu, baru berani. Oke, oke.
sebelah sana. Woi. Mana? Ada lagi. Muncul. Woi, muncul. Adik. Tapi power masih kuat di atas sih. Powernya beda. Ini udah enggak begitu keren. Cuma siapa tahu aja yang kan dia nongol. Nongol lu. Hei. Adik. Mana, jangan kabur. Lawan nih, Ian. Bukan gua. Gua udah capek gua ngos-ngosan gua. Lu aja ngampul apalagi gua. Capek gua. Tapi gua penasaran tuh. Sama tadi tuh yang gede tuh. Woi. Adin. Ini gedung bekas apa dulunya? Ini kayaknya bekas pabrik apa bekas apa ya? Tapi dia di mana ya? Tapi hawa-hawanya kagak ada. Beda hawanya ini. Kita naruh kamera aja gimana yuk? Boleh, boleh, boleh. Apa tadi nongol? Kita siksa tadi nongol. Kita ikat kalau bisa. Ayo kita cari power yang gede dulu. Kita berpencar cari power yang paling gede, oke? Oke. Gedung bekas apa gitu kan. Ya kalau bisa sih sambil uji nyali. Tapi siapa yang mau uji nyali? Nyari orang dulu kita. Biar muncul dianya. Kita mau naruh kamera apa mau uji nyali sekalian? Biar enak mah, biar ketemu gitu. Tapi ngomong-ngomong lu punya dupa gak? Dupa? Kita mau banyak dupa. Nih bakarin dupa kali ini biar nongol dia. Musik sah. Kerja banyak bakarnya kalau bisa. Yang baik. Senang ya musik sah. Jadi dupa lu. Nongol-nongol, prek. Mana korek? Kabar, pegang. Ada gua. Ada. Ini pegang. Capek gua. Agak nongol-nongol gua cari-cari itu. Takut kali sama gua ya? Bisa jadi, lu kan udah bakar dupa. Tapi gua udah bakar dupa. Gua pengen dia nongol, gua mau siksa ya. Tukang lampu. Tukang lampu, lu kemari dah. Ujinya di sini, biarin gua yang ngadepin itu dari belakang. Buat pembuktian uji nyali dah. Kali bayi dia nongol. Ntar lu tunggu-tunggu di sini ya. Kalau ada apa-apa lu ngomong sama gua. Gue mau nyari ke atas, gue mau ke atas, gue mau nyari muter-muter. Kali bayi lu di sini, ketemu dia. Nih, lu ya, gue duluan ke atas ya. Ntar lu susul gue. Oke, siap. Biar enggak lu sendirian, nih, gue kasih senter. Oke, siap bang. Kali bayi lu nemu si item yang tadi. Jadi sekarang
gua memberanikan diri untuk beruji nyali di sini. Hey guys, agak ngeri juga sih sendirian di sini. Oke guys, saya seperti mendengar suara-suara dari arah sana, tapi nggak tahu itu suara apa. Suaranya kayak suara perempuan. Oke.
Okay guys, saya melihat kayak ada cahaya jalan dari arah sana. Cuman itu yang pasti bukan lampu. Lampu senter saya juga sudah mulai redup. Assalamualaikum. Gimana ini? Kuat tinggal di sini. Yang dirasa apa yang dirasa? Yang dirasa sih nggak ada. Terus? Terus kalau saya tadi di pojokan sana, saya mendengar suara perempuan. Suara perempuan. Iya. Berarti beda lagi. Kirain yang hitam tadi itu nongol lagi dia. Alhamdulillah nggak kenapa-napa ya. Terus tadi tuh ngeliat apa? Saya ngeliat kayak ada sekelibatan cahaya. Kelibatan cahaya. Nggak tahu deh cahaya apa itu. Tinggi. Ibaratnya ngeliat doang sekelibat tuh cahaya-cahaya cahaya gitu ya. Langsung hilang. Intinya sih nggak apa-apa lah. Ya uji nyali atau pembuktiannya di gedung terbanggalah ini kita sudahi aja. Waktu sudah menunjukkan mau pagi juga. Jangan lupa dukung terus channel Kunyuk agar terus berkembang. Like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya.